Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azwar di Beta Konsep. Salam aduh. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu udah ready nih dan siap jual avatar sama blue black led. Ini pertama kali ada di from Azwar di Beta Konsep, baru masuk, baru kita sortir, ikannya belum ngedok juga mungkin ya, karena baru banget fresh dari kolam gitu, dari petani plasma. Kalau female-nya masih gue taruh bak, masih berkoloni, kalau male-nya baru dimasukin botol tadi. Buat teman-teman yang mau beli ikan cupang, bisa cek di Instagram gue di sini @lazuardibetaconcept. Follow ya. Atau enggak kalian nge-add WA gue di sini 0858-1525-1595. Nah, itu nomor admin gue, setiap hari update status cupang. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli ikan cupang atau enggak mau tahu updatean ikan cupang yang ready, kalian bisa ke Instagram sama ke WA. Oke, sebelum mulai, seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung nih, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya biar channel ini lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Ini dia nih guys, ini female-nya. Tuh, baru dipilihin. Male-nya udah masuk di sini, sini, sama sini tuh. Cuma segitu adanya dah. Tuh. Ini kalau female mah berkoloni aja rame-rame ya. Tuh. Udah pada mulai enak sih warnanya, udah pada mulai pecah. Tuh, masih juga ada yang hitam-hitam doang, masih ada yang kayak gini bening malah tuh. Kalau dari jauh sekilas kayak ini ya, kayak cupang aduan gitu. Asli ini gue baru pernah yang kayak gini ya, progres dari benar-benar baby gitu. Dan gue nggak tahu nanti mutasinya kayak gimana. Pokoknya awalnya bentuknya ya seperti ini tuh. Ini female-nya nih. Tuh nih ada yang cakep nih biru. Yang ini apa ya? Kalau orang bilang BBL ya, blue black led. Tapi ini indukannya dari avatar juga sama. Tuh. Ini umur udah 3 bulan, jadi size-nya variasi kan. Ada yang S-min nih kayak gini, ada yang udah S plus, ada yang udah M-min tuh. Namanya dari kolam, jadi kita sortir. Ini mungkinan bakal gua gabungin lagi, balikin lagi di kolam sama female yang warna-warni di atas. Oke guys, gua sembari kasih makan ya, karena udah malam gua kasih blotrom aja. Ini yang male nih di bak hitam. Bak itemnya ada 1, 2, sama styrofoam gede tuh. Jadi kita kasih makan dulu pakai blotrom biar dia nggak kincup. Cuacanya lagi nggak beres ini, soalnya di sini hujan mulu, seharian hujan pul. Untung rumah gua nggak banjir ya, alhamdulillah ya. Nih, sekarang kita latihan dulu ikannya dah. Noh, biru kayak gitu. Apa nih ya, blue black led ya. Asli gue belum pernah progres yang kayak gini dan gue nggak tahu nanti mutasinya kayak gimana. Apa dia ngeblok jadi base girl? Apa gimana? Tuh, ekor ada yang merah, tapi udah bintik-bintik. Gue comot ya. Waduh, tangan gue amuan lagi nih, kecil nih apanya. Tau keluar apa? Gak mau lagi, anjir, ntar. Nah, ini dia nih guys, gua masukin ke akrilik. Tuh, ada yang biru, ada yang ekornya bening. Masih begini warnanya. Ini ukurannya baru S plus ya. Beneran baru dari kolam ini. Belum apa, ngedoknya aja masih begitu tuh. Lihat aja tuh, ekornya aja masih pada kendor. Masih jauh, masih pada mengkang ekornya. Belum nutup rapet karena bener-bener baru dari kolam, hitam banget ya. Ini yang male-nya nih, yang tadi di itu, di mana styrofoam nih tuh gua ambil segini, sampelnya seperti ini guys. Jadi buat teman-teman yang mau beli satu atau enggak sepasang atau enggak partaian buat jual lagi ready ya, stoknya ya enggak banyak, paling ada male-nya nih ada 1, 2, 3 sama female-nya tuh di box gitu.
paling ada 150 ekor doang itu. Ini beberapa ikan nanti bakal gue masukin ke toples sama soliter untuk diren biar ekornya lebih bagus, dan yang pastinya nanti gue soliterin juga ya, ada yang grade A nya sama ada yang grade buat partayan gitu. Kalau teman-teman mau coba gedein atau enggak coba melihara nih ikan avatar, ikan cupang avatar atau enggak blue blacklet, langsung aja kontak ya ke WA admin atau ke Instagram. Jadi kenapa gua ternak ini ikan BBL atau enggak avatar? Karena di IBC ada kelasnya gitu. Di IBC, di kontes IBC baru banget ada kelas drag bass avatar atau enggak BBL. Kalau kalian lihat nih di Instagram ada ya, di postingan tuh ada kelasnya drag bass avatar atau enggak BBL. Bahkan Black Samurai pun ada kelasnya, Black Samurai atau enggak Black Mamba, Candy juga ada. Jadi berpotensi nih buat teman-teman yang mau coba kontes. Menurut gue nih kelasnya, kita juga gak tahu itu ikannya kayak gimana sih, yang dibilang Candy, yang dibilang Black Mamba, Black Samurai. Nah ini bakal ada nanti di kontes IBC tanggal 26-27 Maret nih, di pamflet yang ini nih tuh. Makanya buat teman-teman kalau mau belajar ikan cupang atau nggak mau tahu warna ini kayak gimana, warna itu kayak gimana, kalian bisa merapat tuh ke kontes itu di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Jadi gue udah pernah janji sebenarnya gue nggak akan ternak ikan yang warna-warni kayak gini dan gue nggak akan jual. Tetapi karena ada kelasnya, ada potensi lah buat temen-temen atau nggak gue juga. Gue kan main-main kontesnya SNI gitu, bukan IBC. Siapa tahu aja bisa gitu, ikan lo masuk di situ. Nah makanya ini ikan gue taikin dan gue bakal siapin untuk akhir Maret di J-Expo Kemayoran IBC. Mudah-mudahan ada yang kelihatan bagus dan ikannya bisa kontes gitu guys. Buat teman-teman yang mau order avatar atau enggak BBL, bisa lah langsung merapat lah ke Instagram gue di sini @lazuardi_beta_konsep. Jangan lupa di follow ya. Atau enggak ke WhatsApp gue di sini 0858-1525-1595. Itu WhatsApp admin, tiap hari update cupang yang ready. Buat teman-teman yang mau belajar atau enggak mau tahu ikan gimana tentang ikan cupang, bisa langsung aja merapat ke farm gue kalau yang di sekitaran Jakarta. Lu tinggal cari di Maps Lajuwardi Beta Konsep, tinggal WhatsApp janjian jam berapa kalian mau tanya atau enggak kalian mau lihat-lihat ikan, mau beli-beli ikan, gue ready terus guys di rumah. Oke, okay? Supaya ikan cupang Indonesia maju, biar teman-teman pada ternak, jangan pelit sama ilmu apa tentang ikan cupang gitu. Jujur, gue nge-vlog nih, gue sharing tentang ikan cupang, gimana cara nge-breed, gimana cara ini, gimana cara itu, tips-tips, banyak banget hujatan gitu dari teman-teman, katanya jangan di-share dong cara-cara kayak gini, nanti banyak yang nge-breed ikan cupang harganya rendah gitu. Tapi gue gak kayak gitu, sumpah. Karena kalau kita berbagi, nantinya ilmu lu bakal ada lagi yang baru gitu, kalau menurut pemikiran gue. Oke guys, jadi kayak gitu aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay di channel gue. Gue Lazuardi Beta Konsep, pamit, salam, ngedong.